Welcome back to my channel, guys. Hari Kamis tanggal 18 April 2024. Mengenal besi Habim 200 ya, guys. Ini besi Habim 200. Yang belum tahu, Habim itu ukurannya sama, guys. Ini lebar 200, tinggi 200. Biasanya kalau di pabrik itu panjang besi begini tuh kalau yang masih utuh 12 meter, guys. Besi Habim 200. Jenis-jenis besi ya, guys. Kita lihat tebelnya, kupingannya itu sekitar 12,5, guys. 12,5 sampai ini berapa? Ini 11, guys. 11. 11,5. Untuk perutnya sendiri itu tebelnya sekitar 8,5, guys. 8,5. Ini namanya besi Habim 200, guys. Habim. Kenapa disebut Habim itu ya? Ini, guys, sama ini, guys. Ininya 200, ininya 200. Jadi jangan salah sebut ya. Kalau WF itu ininya lebih pendek, guys. Posisi ininya, kalau misal WF 200 ini 200, ini 100. Jadi jangan salah sebut. Ini Habim nih, guys. Bentuknya kotak begitu, guys. Tinggi sama lebarnya sama. Kalau WF itu lebarnya lebih tipis. Ya. Nanti kita ketemu lagi di besi lainnya, guys. Untuk kali ini kita pembahasannya Habim 200. Jadi yang belum mengerti Habim 200 saya ini, guys. Kalau Habim biasanya nggak ada banci, guys. Yang ada banci itu biasanya WF. Kebanyakan WF itu ada banci, ada yang full. Kalau Habim rata-rata full. Setahu saya di pabrik itu nggak dibikin ukuran yang bancinya, guys. Kalau Habim nih, guys. Kalau welded ada, guys. Cuman kalau ini asli. Kalau mana taunya asli itu ini, guys. Lekukan ini halus. Kalau welded itu biasanya ini lasan, guys. Dibikin di pabriknya di sini dilas, guys. Kalau ini asli, guys. Cetakan pabrik begini. Ya, oke, makasih ya, guys. Selamat sore, selamat beraktivitas. Semoga kalian sehat semua. Dilancarkan rezekinya. Dikasih hajat yang dilancarkan, guys. Oke, terima kasih. Assalamualaikum.